No. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Oke, kali ini gua mainin game GTA 5 lagi, teman-teman. Oh ya. Jadi di episode kali ini gua bakal ngebahas tentang ujung dunia GTA 5 atau GTA 5 ya. Kata gua lihat salah satu channel YouTuber kreator yang sudah mencapai 100 subscriber, yaitu Papilo Gaming ya. Kalian bisa klik subscribe juga channelnya di ujung kanan pojok atas ya, teman-teman. Dia mencari misteri-misteri juga, kalian subscribe juga. Dan Rian Ananda juga mencari ujung dunia GTA 5 ya. Jadi di sini gua masih ngebahas tentang GTA 5 lagi, teman-teman. Ngebahas map GTA 5 ujung dunia tuh apa sih? Gua juga penasaran, guys. Ya tadi gua sebelum gua bikin video ini, gua bikin eksperimen. A few moments later. Oh, eksperimen. Sorry. Jadi gua bikin eksperimen, teman-teman. Eksperimennya tuh apa, Bang? Ya, eksperimennya itu gua bikin konten maksudnya gua bikin ujung dunia ini bisa ditembus sama player, guys. Bang, caranya gimana, Bang? Bagi. Ya, sabar ya. Kalau kalian pengen nonton, kalian subscribe dulu channel gua, share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak-banyaknya. Oke. Okay? Kalau kalian suka gua bikin konten ujung dunia GTA 5 dan GTA 4. Oh, GTA 4 enggak ada sih. Ya, GTA 5 aja ya. Oke, okay, jadi gua sudah siapin mod, yaitu ya tolah sendiri lah. Mod ini mod menyo ya. Mod menyo, terus gua spawn opresor. Bang, kenapa naik motor opresor ini, Bang? Oke, jadi gua jelasin sedikit ya. Karena ininya baru, guys. Oh, baru. Aduh, salah ngomong lagi kan. Jadi karena motor ini bisa multifungsi, ya, multifungsi bisa nembak tuh, kan ada kekirannya tuh nembak tuh. Nah, ini dia bisa menembus, guys. Bisa menembus ujung dunia. Caranya gimana, Bang? Oke. Kita langsung tunjukin aja ya, tanpa basi-basi lagi ya. Gua akan langsung. Oke. Ini dia, guys. Gua bakal tunjukin ke kalian gimana cara tembus ke ujung dunia. Perhatikan baik-baik. Gua bakal cepetin, guys, karena ini mungkin memakan waktu prosesnya kerusakan pada motor ini. Dan ya, kalian bakal nge-stuck di motor ini, teman-teman. Lepasin W sama E nya karena W itu untuk apa ya, untuk dijalani mobil motornya. Nah tuh, guys, tuh asapnya langsung ke bawah, ke atas ya. Tadi ke bawah, terus ini ke atas karena ngapa dia jatuh, guys. Nah di sini dia bakal nge-stuck, guys. Kalian bisa perhatikan baik-baik ya, ini bakal bisa nge-stuck. Wah, ini nggak sampai, guys, karena gua lihat itu masih ada bawahnya, itu masih ada air ya. Kalian bisa perhatikan di bawah ada air, berarti gagal. Gua tadi sebelum record ini bisa berhasil, guys. Ini bakal gagal karena di bawah itu masih ada namanya air. Bang, kok gagal, Bang? Oke, kita bakal coba lagi kedua kalinya, guys. Ini gagal ini pasti. Kalian bisa perhatikan baik-baik ya, gagal ini. Banyak YouTuber gagal di sini, guys. Tuh. Gagal ini. Ini gagal, cuy. Oke, jadi gua bakal jatuhin aja langsung biar cepet. Gua bakal tilih aja dah. Gua bakal tilih ke rumah. Wait. Kita bakal tilih ke rumah, guys. Waduh, rumah gua kemana, cuy? Rumah gua kemana, cuy? Tuh, guys,
ujung dunia guys. Gak ada namanya rumah gitu. Oke, ini dia rumah. Oh, gimana ya? Bukan. Oh, pencet. Oh, bukan. Pencet apa? Oh, sudah. Oke guys, jadi gua bakal pilih sekarang. Oh no 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 no. Teleport. Teleportnya kemana pak? Oke. Teleport ya guys. Kita bakal teleport. Dan ingat, di sini gak ada namanya. Apa ya namanya ya? Hiu. Nah hiu kayaknya gak ada deh guys. Karena gue ngelihat di sini nggak ada namanya hiu. Kalian bisa perhatikan baik-baik ya, nggak ada hiu. Setahu gue ada hiu di sini, tapi entah kenapa hiunya nggak ada. Ini gimana sih? Woi, gue mau berenang ke atas sih. Gue mau berenang ke atas gimana? Oh, pencet bawah. Oke. Napas gue mau habis. Ya. Guys, gimana guys? Ujung dunia guys. Ujung dunia hampir sudah berhasil, tapi gua pengen tunjukin kalian ngestaknya guys. Tuh, gua nggak bisa berenang ke ujung lagi guys. Tuh, kalian bisa perhatikan, gua berhasil bro. Gak ada youtuber yang bisa berhasil kayak gini nih. Yes, berhasil guys. Ujung dunia sudah terungkap. Di sini ada kayak blok gitu guys. Kayak ada blok, kalau developer game pasti kalian tahu blok hiddennya. Kayak main Minecraft ya, kalau kalian tahu Minecraft. Nah itu ada namanya blok. Nah di situ guys, itulah namanya ini ya. Jadi kita bakal langsung tele ke tempat biasa ya. Kita balik ke rumah. Jadi gua bakal jelasin di rumah ya. Oke guys, itu dia video gua tentang ujung map GTA 5 ya teman-teman. Nah jadi bagi youtuber-youtuber kreator seperti Papilo Gaming ya, kalau masih penasaran banget, kalian coba gunain ini. Gua lihat si Papilo Gaming ini ya guys, dia menggunakan jet. Ya jetnya itu hancur, memang hancur banget ya guys. Hancur dan terus dia nyampak ke bawah. Nah sedangkan gua mencoba eksperimen yang menggunakan motor opresor ya, itu di patch 43 ya. Ini karena gua patch game cracknya sampai ke 43 ya, jadi akhirnya terkuak guys. Terungkaplah namanya game GTA 5 ujung dunia map GTA 5. Mantap kan guys? Iya mantap lah cuy. Makanya kalian subscribe dulu channel gua ya, subscribe terus ya, subscribe dan di like video ini sebanyak-banyaknya kalau kalian suka gua bikin konten kayak gini ya. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau nggak share ya kalian bisa komen di bawah ya teman-teman, apa sih yang kalian ingin coba ya. Gua baru tahu kalau ujung map GTA 5 ini nggak ada hiunya. Ujung dunia nggak ada hiunya cuy. Itu kan mungkin sudah semua terkuak guys, terkuak. Ya gua lihat channelnya Papilo Gaming rame banget ya tentang GTA 5 ujung map. Terus ada kuburan gitu kan. Ada ini nanti aja gua bahas ya teman-teman. Kalau gua punya artikel tentang GTA 5 ini gua bakal bagi ke kalian. Ya. Oke, jadi gua sampai sini aja untuk bahas tentang map ujung dunia GTA 5. Jangan lupa di like, share and subscribe channel gua. Terus enggak tahu apa lagi. Nah pokoknya kayak gitu aja lah guys. Gua dari Hendrik Gamers, thanks for watching. Oh ya, jangan lupa subscribe Papilo Gaming ya. Linknya ada di description atau di kolom komentar. Kalian tinggal klik aja dan subscribe channel dia ya. Oke. Gua dari Hendrik Gamers, thanks for watching and bye bye.